Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan umur, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri di musola kita Nurul Iman. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kekompakan Kami Jumat Sudoyo atas pelaksanaan pertama Fitra, kemudian sholat Idul Fitri hari ini. Kami ingin menyampaikan perolehan atau hasil zakat fitrah. Zakat beras mendapatkan 176 kg. Zakat beras mendapatkan 176 kg. Kemudian jumlah total 184 kg. Jadi zakat beras mendapatkan 184 kg. Kemudian zakat uang yaitu total 200.000. Kemudian kita salurkan semuanya pada janda 9 orang. Kemudian saudara kita fakir 12 orang. Kemudian disabil 18 orang. Demikian mungkin laporan penerimaan zakat fitrah dan zakat mal pada tahun ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.